Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua beberapa perkataan, beberapa frasa yang kerap kita temui pada musim COVID-19 ni. Saya yakin anda semua juga telah terbiasa menggunakan perkataan dan frasa ni. Mari kita kenal pasti perkataan dahulu. Yang pertama, pandemic. Seterusnya, cluster, sanitasi, penularan, pencegahan, pengasingan, kebolehjangkitan, virus, wabak dan lain-lain lagi lah ya, banyak lagi yang lain-lain ya. Itu perkataan. Manakala frasa pula ini banyak, sangat banyak ya. Kita pun yang biasa dah gunakan ya. Contoh yang pertama, penjarakan sosial ya, barisan hadapan, bekerja dari rumah, pembelajaran dari rumah, ketua keluarga, kita jaga kita, duduk di rumah, perintah kawalan pergerakan, topeng muka ya, dan lain-lain lagi lah ya, banyak lagi yang lain. Untuk menambahkan lagi perbendaharaan kata bahasa Melayu kita, anda semua boleh kenal pasti sendirilah ya, dan gunakanlah ya, demi memartabatkan bahasa Melayu kita ya. Okey, saya mengharapkan kita sama-sama terus berusaha, berdoa, bertawakal kepada Allah agar pandemik COVID-19 ini segera berakhir supaya kita boleh melalui kehidupan yang seperti sebelum ini, insya-Allah ya. Akhir kata daripada saya, Dr. Hajah Isnari Haji Idris, terimalah serangkap pantun, terima sirih, terima pinang, terima kasih, terima sayang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.